Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallinu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Bli. Teman-teman sekalian, video kali ini yang akan saya buatkan bukan video seperti biasanya. Kali ini saya akan memberikan surprise kepada sahabat saya. Siapakah beliau? Karena beliau ini adalah seseorang yang hobi berburu. Hobi berburu, maka saya akan menghadiahkan kepada beliau hadiah golok ini. Luar biasa teman-teman sekalian. Siapakah orang yang akan saya berikan surprise kepada? Saksikan. Hati-hati Gus. Ini untuk pengenalan kita sama si King Cobra-nya kan? Wow, hati-hati Gus. Nah, bukan untuk ditiru loh ya. Oke, teman-teman, ini saya ingetin. Apa yang dilakukan sama Gus Japar adalah sesuatu hal yang bukan untuk ditiru ya. Bukan untuk ditiru. Karena Gus Japar ini sama seperti saya, sejak kecil dia sudah berinteraksi dengan berbagai macam jenis ular. Dan yes. Dan bukan hal yang mudah untuk kita bisa mengenali karakter ular ya teman-teman, karena setiap ular punya karakter yang berbeda. Seru banget Gus. Itu perjalanan kita nggak sia-sia, akhirnya menemukan juga ya sama King Cobra yang kita cari. Iya kita cari dengan ukuran besar. Kamu udah mulai tadi gua cariin. Nah, oke, kita interaksi pelan-pelan Gus. Oke. Nah. Boleh deh Gus, saya coba sekali lagi. Okay. Barangkali kalau sekarang dia udah mulai.
teman-teman sekalian bagaimana luar biasanya beliau bisa menjinakkan ular terbesar di dunia, King Cobra, yang amat sangat luar biasa berbisanya. Nah, itulah makanya teman-teman sekalian, saya akan memberikan hadiah golok ini berbentuk ular King Cobra kepada beliau. Lalu bagaimana reaksi beliau ketika golok ini nanti telah sampai kepada beliau? Nantikan terus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan Anda-Anda semua akan bisa mendukung kami dengan like, comment, and subscribe channel kami, supaya kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.